Sebenarnya istilah strawberry generation ini sebenarnya adalah berawal dari Cina ya. Waktu itu diperkenalkan istilah strawberry ini karena dia mewakili gambaran atau karakter indah, bagus, itu nampak ranum, nampak keren, nampak cantik di luar, tetapi sangat rapuh. Nah, dia sulit untuk bertahan kalau kena tekanan, kena goncangan, kena goyangan. Yang ini digunakan untuk mewakili generasi-generasi yang di sana dilahirkan setelah tahun 1981, yang itu memiliki karakter yang sangat rapuh, yang itu berbeda dengan generasi orang tuanya. Itu adalah istilah di Cina kepada orang yang terutama dari Taiwan yang lahir setelah tahun 81, yang mudah sekali mengalami pribadi yang mengkerut kalau istilah mereka itu. Dia tidak bisa menghadapi tekanan sosial, kerja keras seperti orang tua mereka. Dikatakan mereka manja, mereka suka menyendiri, arogan, malas bekerja. Terlihat indah dan eksotis dari luar, namun mendadak hancur ketika terbentur sesuatu. Nah, ini juga digunakan untuk menyebut milenial di Asia ya, generasi milenial ini, karena ini perbatasan 81 itu masih gennya, masih generasi milenial waktu itu. Dan kalau di barat ada penyebutan yang semakna, yaitu snowflake generation atau generasi kepingan salju, yang juga kelihatannya kayak padat, kayak kuat, tapi bahkan ditiup juga bisa gitu, perhamburan. Nah, kalau di Indonesia sendiri, Profesor Renal Kasali pernah menulis sebuah buku ini ya, Strawberry Generation, yang di situ beliau menggambarkan sebenarnya generasi strawberry ini generasi yang penuh dengan gagasan kreatif, tapi mudah menyerah dan gampang sakit hati. Dia punya keinginan melakukan perubahan besar, tapi pengennya yang jalannya yang cepat saja, yang pintas, yang instan dan mudah. Mereka punya banyak mimpi dan harapan, namun kalau nggak segera tercapai, nah di situ kemudian ternyata mudah sekali marah, kecewa, sedih berlebihan sampai putus asa. Dan ketika kemudian ada masalah, alih-alih berusaha menyelesaikannya, malah mereka kemudian malah lebih senang mencari kesenangan untuk mengalihkan masalah tersebut daripada menghadapi dan menyelesaikannya. Itulah yang kemudian dimaksudkan dengan generasi strawberry itu. Jadi sebenarnya kalau generasi strawberry yang itu identik dengan kelemahan, itu tidak hanya dialamatkan atau dinisbahkan kepada Gen Z, tapi juga ke generasi kakaknya, yang terutama adalah di generasi milenial akhir, yang itu merupakan sudah melalui peralihan ke arah Gen Z.